Drama singkat Riwayat Santa Ursula. Di atas takhta duduklah Raja Moris dan Ratu Daria. Raja Agung itu terkenal saleh dan selalu berdoa kepada Tuhan. Setelah menikah, mereka belum juga dikaruniai momongan. Setiap hari, Raja dan Ratu tak henti-hentinya berdoa agar dikaruniai momongan. Raja dan Ratu berjanji, jika suatu hari nanti, apabila doa mereka dikabulkan, anak itu akan dipersembahkan untuk Tuhan. Akhirnya, Tuhan mengabulkan doa mereka. Sang Ratu melahirkan seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Ursula, yang berarti beruang kecil. Ursula tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan menawan. Setiap hari, Raja dan Ratu mengajak Ursula untuk berdoa dan mengajarkan tentang hal-hal yang baik. Ursula selalu berdoa kepada Tuhan dalam hati dengan memohon kesetiaan menjadi mempelai Kristus. Dalam beberapa kesempatan, Raja dan Ratu selalu berdiskusi dengan Ursula tentang masa depannya. Ursula, anakku, kamu semakin besar. Kamu cerdas, cantik, pintar, bahkan bijak. Kamu harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik, Ayah. Ursula akan mendengarkan nasihat Ayah dan Ursula, anakku, pada suatu saat ada seorang pangeran yang datang melamar dan menikahimu. Apakah kamu bersedia? Tidak, Ayah. Ursula sudah mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Apakah kamu serius dengan perkataanmu, Ursula? Benar, Ibu. Suatu hari, Ursula berjalan-jalan di sekitar istana bersama para pelayannya. Melihat kecantikan Ursula, pelayan-pelayan itu berkata satu sama lain. Aduh, cantik benar Putri Ursula. Tidak hanya wajahnya, tetapi lebih cantik hatinya. Dia pintar, dia sabar dan cinta kepada semua orang. Raja dan Ratu pasti senang sekali memiliki putri seperti Putri Ursula. Kalau ada seorang pangeran yang mendapatkan cinta Putri Ursula, pangeran itu pasti bahagia sekali.
apa yang sedang kalian bicarakan? Tadi aku mendengar kalian menyebut namaku. Maaf, Tuan Putri. Kami hanya berpikir kalau seandainya ada pangeran yang ingin mendapatkan cinta dan menikah dengan Tuan Putri, pasti pangeran itu sangat bahagia sekali. Ah, tidak apa-apa. Kalian dapat berbicara apa saja tentang aku. Tapi satu hal yang perlu kalian ingat, hidupku hanya untuk para pelayan sangat terharu dan menganggukkan kepala serta meneteskan air mata. Sungguh, Ursula tidak memikirkan harta, keturunan, pemuda, dan orang tua. Pada suatu hari, seorang pangeran yang bernama Arthur bersama pasukannya pergi ke tanah Inggris untuk menghadap Raja Morris dan Ratu Daria untuk meminta izin melamar Putri Ursula menjadi istrinya. Maaf, Raja Morris dan Ratu Daria. Aku Arthur, maksud kedatanganku ingin meminta Putri Ursula menjadi istriku. Aku tidak setuju dengan permintaan itu. Ursula anakku, ikutilah permintaan Arthur. Dia baik. Kami mendukung. Menikahlah dengannya. Baiklah ayah. Tetapi dengan satu syarat, izinkan aku pergi selama 3 tahun untuk berziarah dan mewartakan kerajaan Allah. Ursula hanya menunduk dan mendengarkan bujukan orang tuanya, sambil berdoa kepada Tuhan di dalam hati. Oh Tuhan, lindungilah putrimu, supaya tetap menyerahkan diri ke dalam tanganmu. Ursula dan pelayannya sedih, putus asa, cemas, dan menangis. Tiba-tiba, nampaklah seorang malaikat, dan malaikat itu menghibur Putri Ursula bersama para pelayannya. Putri Ursula, janganlah bersedih. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Setelah malaikat itu pergi, Putri Ursula mendekati pelayannya dan memberikan penghibur. Saudariku, sebagai mempelai Kristus, kita harus kuat dalam situasi apapun. Percayalah, Tuhan pasti melindungi kita. Pelayan-pelayan itu sangat senang karena diberi kekuatan sehingga semakin berani dalam menghadapi kenyataan hidup nanti. Perjalanan mereka tidak mulus. Tiba-tiba di tengah lautan, kapal besar mereka ditiup angin taufan sehingga tidak mencapai daratan Britania. Mereka terpaksa menuju ke pantai laut utara di negeri Holland bagian selatan, kemudian mengikuti Sungai Rijn. Akhirnya, mereka sampai di negeri Jerman, khususnya kota Kol. Ursula sangat bersyukur pada Tuhan. Saudariku, marilah kita berdoa kepada Tuhan, karena kita telah selamat dalam ini. Apa daya, kehidupan dan kematian ada di tangan Tuhan. Mereka tidak tahu kalau musibah besar akan menimpa mereka. Ketika Ursula sedang mewartakan kerajaan Allah, datanglah seorang pemimpin pasukan bersama pasukannya dengan wajah bengis
dan nada kasar. Namanya Attila. Hei perawan! Mau kemana kalian? Rupanya kalian cantik-cantik menawan. Bagaimana kalau kalian mengikutiku? Siapa kalian? Dari mana asal kalian? Kami dari bangsa Hun cantik. Dari mana asal kalian? Kami dari negeri Inggris menuju Britania. Tapi tiba-tiba kapal kami tertiup angin kencang sehingga kami berada di sini. Sambil memegang kumis, Attila mengelilingi Putri Ursula dan pasukannya. Attila tidak menghiraukan kesucian, kemurnian, dan kemuliaan. Attila memaksa mereka untuk menyangkal Tuhan dan iman serta cita-cita mereka yang suci. Pasukan Attila maju dan menarik dengan kasar para pelayan Ursula. Dengan suara nyaring, Ursula berseru. Lihatlah, sekarang waktunya telah tiba. Tuhan datang untuk meminta kita membuktikan cinta kasih dan kesetiaan padanya, bukan? Tuhan sendiri adalah pemimpin dan pelindung, penebus dan mempelai kita. Ia datang untuk meminta kurban hidup kita. Keberanian Ursula membuat Attila dan pasukannya semakin bengis. Serentak, mereka membunuh dengan sadisnya. Dan akhirnya, sebuah anak panah datang dari arah Attila menembus jantung Ursula. Attila dan pasukannya merasa puas dan pergi meninggalkan mayat Ursula dan para pelayannya. Ayo kita pergi. Ayo. Meskipun Ursula meninggal secara mengenaskan, namun keberanian, kesucian, kemurnian, dan kemuliaannya dalam mempertahankan imannya sebagai mempelai Kristus tetap dikenang sepanjang masa. Demikianlah riwayat Santa Ursula.